Unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota di bawah komando Kasat Reskrim AKBP Heru Purnomo berhasil meringkus 3 dari 5 orang tersangka atas kasus pelaku tawuran yang terjadi di wilayah Medan Satria, Kota Bekasi. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan adalah AS, MF, dan EH. Sedang untuk dua pelaku lainnya, RF dan E, hingga kini masih dalam pengejaran petugas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari kejadian tawuran tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah pakaian berlumuran darah milik korban, satu buah celana milik korban, satu bilah celurit, dan satu buah senjata tajam lainnya. Ini kejadian bukan antara geng atau antar kelompok, tapi memang ini antar nongkrong yang sedang lewat dan terjadi keributan. Ini tidak kejadiannya spontan saja, mereka lagi nongkrong didatangi kemudian terjadi percakapan, saling mereka saling tawuran. Kini para pelaku akan terkena ancaman hukuman paling lama 12 tahun kurungan penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV melaporkan.